Informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, sebuah rumah di Jalan Sungai Preman, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Kamis dini hari ludes terbakar. Satu warga ditemukan meninggal dunia. Kobaran api menghanguskan rumah semi permanen di Jalan Sungai Preman, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Kamis dini hari. Empat unit sepeda motor juga hangus terbakar. Satu warga ditemukan meninggal dunia terjebak di dalam kamar, langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dapat memadamkan api satu jam kemudian. Dan penyebab kebakaran masih diselidiki tim Damkar dan Polres Kota Makassar. Saya kira rumah satu unit. Ada kendaraan juga, Pak? Ada motor 4 unit. Ada motor 4 unit. Dugaan sementara juga kita belum tahu pasti apa penyebab kebakarannya. Jadi sementara dalam pendataan. Oh iya.